Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat konten tentang zodiak di bulan Juni yang karir dan pekerjaannya meningkat ya. Zodiak apa saja? Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria zaman lain, wanita zaman lain, nanti sama sahabat yang berbantah, utara, dijelaskan kira-kira apa terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya. Zodiak di bulan Juni yang karir dan pekerjaannya meningkat tajam. Itu pertama itu zodiak Virgo. Nah, kalian Virgo, kalian harus semangat ya. Di bulan Juni ada karir yang meningkat ya. Ada pekerjaan yang membawa arah ke hasil yang membaik. Seperti apa di gambaran kartu tarotnya? Ini ada Page of Wands, sebuah perjalanan panjang dalam karir dan pekerjaan. Ini seperti sampai di titik tujuan. Digambarkan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, ini ada tanda-tanda baik ya. Ini seperti ini. Zodiak di bulan Juni yang karir dan pekerjaannya akan meningkat. Ini pertama Virgo, kedua Gemini. Nah, Gemini si kembar. Orang Gemini ini orangnya yang pandai komunikasi ini. Bagaimana keberuntunganmu di bulan Juni ini tentang karir dan pekerjaan? Ini ada kartu As of Cup. As of Cup ini digambarkan ada sebuah keberuntungan besar ya. Ini digambarkan seperti ada sebuah keberuntungan besar. Ada sebuah piala penuh dengan air. Piala itu simbol kesuksesan. Merpati itu simbol harus tulus ya. Kamu di bulan Juni ini usahakan untuk bekerja tulus. Ya, ini ada tanda-tanda kesuksesan dari ketulusan kamu ini. Zodiak yang di bulan Juni karir dan pekerjaannya meningkat. Pertama Virgo, kedua Gemini, ketiga Leo. Nah, Leo ini ada kesuksesan di bulan Juni ini ya. Leo seperti apa? Leo ini orangnya suka petualangan ya. Lumayan egois itu karakter Leo. Ini kebetulan strength, seorang wanita menaklukkan singa. Seorang wanita menaklukkan singa ini simbol-simbol adanya sebuah kesuksesan ya. Buat sesuatu yang ditekuni membuahkan hasil. Karena Leo wanita menaklukkan singa ini simbol sebuah situasi yang untuk hati-hati. Ini intinya ada sebuah kesuksesan ya, menaklukkan singa itu kesuksesan. Walaupun butuh kehati-hatian dan butuh ketekunan. Zodiak yang di bulan Juni karir dan pekerjaannya meningkat. Virgo, Gemini, Leo, ini keempat ini Taurus. Taurus ini ada keberuntungan di bulan Juni ya. Kalian harus semangat. Ada keberuntunganmu di bulan Juni. Seperti keberuntunganmu. Leo ini ada The Star. The Star ini ada karakter keberuntungannya The Star. Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya. Ada keberuntungan seorang wanita di pinggir pantai, ada bintang 7. Wanita itu menumpahkan air ke laut. Itu sungguh ada kemakmuran ya. Usahamu membawa kemakmuran ya. Seperti itu. Taurus. Taurus ini orangnya tahan banting. Tapi jantan. Agresif. Kelemahannya suka merasa benar ya. Yang belum subscribe channel Pak Sabar, tolong di subscribe channel Pak Sabar. Biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain,
atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peredaman lain, peredaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu ya.